bencana gempa bumi. Semua kaki tangan dan pengguna perpustakaan, mohon berlindung semasa gegaran dan keluar dari bangunan perpustakaan dengan kadar segera dan harap bertenang. Gunakan tangga kecemasan dan pintu kecemasan yang berdekatan dengan Anda. Dilarang menggunakan lift. Sila patuhi arahan yang diberikan oleh petugas kecemasan dan berkumpul di tempat yang ditetapkan oleh Emergency Assembly Point Bangunan Perpustakaan. Sebentar tadi Anda telah mendengar amaran kecemasan gempa bumi dari bangunan perpustakaan. Jika keadaan ini berlaku, Anda diminta untuk memahami serta bertindak seperti berikut. Semua kaki tangan dan pengguna diminta untuk mencari tempat perlindungan yang selamat seperti berlindung di bawah meja. Bila keadaan mulai reda dalam 30 saat, semua kaki tangan dan pengguna boleh bergerak menuju ke pintu kecemasan yang berhampiran sambil tangan melindungi kepala. Sila ikut arahan daripada floor warden yang bertugas menuju ke tempat berkumpul. Assembly Marshal akan memastikan semua berkumpul mengikut aras dan menyemak kehadiran kaki tangan dan pengguna. Pasukan Pusat Rawatan Warga akan memberikan rawatan kecemasan dengan kadar segera. Incident Commander, IC, akan melaporkan kepada pihak bomba berkenaan situasi dan bilangan kaki tangan dan pengguna yang terselamat dan yang masih terkandas. Pihak bomba akan memasuki bangunan untuk misi menyelamat bagi membantu mangsa yang tercedera atau yang masih terkandas di dalam bangunan. Pemeriksaan semula oleh pihak bomba akan dibuat bagi mengesahkan sama ada bangunan selamat atau tidak untuk beroperasi semula. Setelah pihak bomba telah membuat pengesahan bangunan selamat untuk beroperasi, kaki tangan dan pengguna dibenarkan untuk masuk secara teratur ke dalam premis bangunan.